Diinformasikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN menggunakan sumber dana dari pemulihan ekonomi. Dana sebesar Rp450 triliun rupiah itu disebut masih belum dispesifikasi seluruhnya. Disebutkan bahwa pemerintah bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur pembangunan IKN. Dilansir tribunews.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di gedung DPR pada Selasa 18 Januari 2022 memberikan keterangan. Ia mengungkapkan komposisi dana yang diambil nantinya dimungkinkan akan dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi. Tak hanya itu, komposisi dana yang diambil juga dikaitkan dengan momentum pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Komposisi anggaran ini sama dengan yang pemerintah lakukan pada 2020 dan 2021 lalu. Nantinya pemerintah juga akan mendesain kebutuhan untuk pelaksanaan akses infrastruktur pembangunan IKN. Pihaknya mengaku juga akan mendesain anggaran di tahun 2022 ini. Nantinya pemerintah juga akan menggunakan uang Rp450 triliun rupiah dari dana pemulihan ekonomi walaupun belum dispesifikasi seluruhnya.